Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membuat bolu kering ya. Ini bahan-bahannya. Ini ada telur 10 biji, gula pasir 500 gram, dan tepung gandum biasa 600 gram ya. Saya akan masukkan telur dan saya akan kocok sampai kembang ya. Dengan dicampurkan gula pasir. Ya, saya akan kocokkan sampai dia kembang. Ya, pemirsa, ini telur sudah kembang dua kali. Ya, saya akan masukkan tepung gandum sedikit-sedikit. Masukkan lagi. Masukkan lagi ya. Ya, ini adonan sudah siap. Saya akan tambahkan vanila ya. Dan kita aduk rata. Ini adonan sudah pekat, ya. Ini sementara saya sudah panaskan oven dan panaskan cetakan. Saya akan keluarkan. Ini cetakan yang telah saya oleskan dengan mentega, ya. Saya akan isikan. Ya, isikan sampai penuh ya. Ya, ini sudah siap, saya akan bakarkan ke dalam oven. Ya, kita bakar selama 25 menit. Atau sampai dia warna coklat ya. Ya, pemirsa, kita akan tengok. Oh, sudah siap, saya akan angkat panasnya. Saya angkatkan sekejap. Ya, pemirsa, ini bahulu kering sudah siap. Saya akan angkatkan. Ya. Kalau sudah masak, dia senang diangkat ya. Ya, ini sudah siap. Saya akan sapu lagi dengan mentega dan saya akan panggangkan sampai adonan habis ya. Ya, pemirsa, ini bolu kering atau bolu cermai sudah siap. Ini biasa dibuat semasa hari raya. Jadi mungkin setahun dua kali ya kita akan membuat kue raya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.